Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jika sebelum ini kita telah pun mempelajari ataupun kita telah pun mempelajari subtopik 1.1.1 iaitu untuk mengenal pasti masalah bukan inventif dan juga masalah inventif, pada hari ini kita akan mempelajari ataupun menerangkan proses penyelesaian bagi masalah bukan inventif dan juga masalah inventif. Terlebih dahulu, cuba kita kenang apakah itu masalah bukan inventif dan masalah inventif. Okey, kita lihat ya. Kita lihat semula di subtopik yang sebelumnya 1.1.1 ya. Kita pergi kepada masalah bukan inventif ya. Okey, baiklah, kita lihat di sini ya. Di dalam muka surat ketiga yang paling bawah ini ya. Okey. Masalah jenis ini ataupun masalah bukan inventif merupakan masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan dilakukan. Okey, senang ah? Masalah bukan inventif adalah merupakan masalah yang mana apabila dilakukan penambahbaikan tidak lagi ada kesan sampingan ya. Masalah jenis bukan inventif merupakan masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan dilakukan. Faham? Bila ada masalah, kamu selesaikan, tidak ada lagi kesan sampingan ataupun masalah yang baru. Itu adalah masalah bukan inventif. Tapi pula untuk masalah inventif, ya, masalah inventif ni dia advance sikit ataupun dia lebih rumit sedikit ya berbanding dengan masalah bukan inventif. Yang mana masalah inventif ialah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Maksudnya, apabila kamu cuba untuk selesaikan masalah tersebut ataupun membuat penambahbaikan, maka akan timbul kesan sampingan yang merupakan satu bentuk masalah yang baru yang perlu juga diselesaikan. Okey, itulah ya, itulah serba sedikit jika kita imbas semula di antara masalah bukan inventif dan juga masalah inventif. Okey, jadi kita masuk kepada subtopik yang kedua iaitu 1.1.2, yang mana di sini kita perlu menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif dan juga inventif. Okey. Bagi masalah bukan inventif, proses penyelesaian masalah bukan inventif ialah suatu proses penyelesaian masalah biasa yang dialami dalam kehidupan seharian. Okey. Maksudnya masalah bukan inventif ni memang kita selalu lalui. Jadi masalah dia punya kaedah penyelesaian pun memang kita sudah sentiasa lakukan. Mungkin kita tidak perasan, tapi baik, bila kita lihat di sini kita akan perasan ya. Alah, biasanya individu yang menghadapi masalah akan mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Okey, jika masalah dapat diatasi, ia dianggap sebagai suatu kejayaan bagi individu terbabit. Okey, proses penyelesaian masalah bukan inventif dapat diterangkan melalui cerita alir seperti Raja 1.1.5. Inilah ya. Okey. Suka untuk cikgu katakan ya, adik-adik semua, murid-murid yang disayangi semua, cerita alir kerja ini, cerita alir proses penyelesaian masalah bukan inventif ini perlulah adik-adik fahami, teliti dan ingat ya segala bentuk ini. Okey. Baiklah, kita lihat dia punya aliran kerja terlebih dahulu. Aliran kerja, okey. Aliran kerja ini kita lihat ya. Yang pertama sekali untuk aliran kerja yang ini, okey. Proses kerjanya apa? Proses kerjanya adalah mula. Dan yang untuk dalam ini kotak ini yang berlabel 1 ini adalah apakah proses kerjanya? Kita mengenal pasti masalah terlebih dahulu, okey. Kemudian yang untuk langkah kedua ini di dalam kotak ini menyenaraikan pilihan untuk menyelesaikan sebuah masalah tersebut, okey. Kemudian apabila kita membuat menyenaraikan pilihan, kita sudah senaraikan pilihan, kita buat apa? Sudah ada senarai pilihan, kita membuat pilihan di dalam proses kerja ini. Kemudian apabila kita sudah membuat pilihan untuk menyelesaikan masalah tersebut, apa yang kita lakukan? Sudah buat pilihan, kita kena laksanakan. Kita laksanakan pilihan yang telah kita buat tersebut. Dan untuk langkah kelima ini ya, kita menilai penyelesaian masalah sama ada berjaya ataupun tidak. Okey, sekiranya sekiranya pilihan kita itu tepat dan kita punya masalah
berjaya diselesaikan, maka ianya selesai di situ, ya. Tetapi sekiranya tidak berjaya, kita boleh balik semula ke langkah 2 sehingga kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Apakah langkah 2? Ya, kita kena menyenaraikan semula pilihan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kita membuat pilihan apakah yang kita punya jalan penyelesaian yang kita pilihkan. Kemudian kita melaksanakan pilihan terhadap penyelesaian masalah tersebut. Kemudian kita nilai semula sama ada kita punya masalah itu selesai ataupun tidak. Okey, faham? Ini adalah sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh tadi kan, yang di dalam tajuk yang sebelum ini 1.1.1, kita ada bagi situasi, ya. Situasinya adalah apabila kamu ataupun kita mau masak, tiba-tiba kita mau potong bahan mentah. Tiba-tiba kita punya pisau itu tumpul. Okey. Di situ kita sudah pun mengenal pasti masalah. Okey. Kemudian, ya, kita senaraikan apakah pilihan-pilihan yang kita boleh lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, mungkin pilihan pertama kita mengasah pisau. Mungkin pilihan kedua kita ambil pisau yang lain. Kalau ada, mungkin pilihan ketiga dan seterusnya ada pilihan-pilihan lain. Tetapi sebagai contoh, cikgu membuat pilihan untuk mengasah pisau tersebut, okey, untuk langkah ketiga ini. Kemudian cikgu laksanakan, cikgu asah pisau, okey. Kemudian langkah kelima, cikgu nilai penyelesaian masalah itu sama ada berjaya atau tidak. Cikgu potong bahan mentah tu dan dia berjaya dipotong dengan baik, maksudnya masalah cikgu selesai dan cikgu boleh masak dengan baik selepas cikgu memotong bahan mentah dengan menggunakan tadi pisau tumpul yang telah diasah menjadi tajam. Dan alhamdulillah masalah itu selesai. Sebegitulah, ya, masalah bukan inventif, ya, mudah untuk kita fahami sebenarnya. Okey. Baiklah, kita pergi kepada ini muka surat 5, ya, di dalam buku teks kamu. Kamu boleh baca semula, ya, untuk lebih memahaminya. Mungkin cikgu agak laju. Kalau cikgu laju, mungkin kamu boleh pause dan dengar balik, ya. Kamu stop video ni sekejap, pause sekejap, lepas tu kamu dengar balik, ya. Kemudian kamu baca balik buku, kemudian kamu tengok nota-nota yang telah kamu tulis, okey. Baiklah. Kita pergi pula kepada masalah inventif, ya, kepada masalah inventif. Baiklah, strategi penyelesaian masalah inventif berbeza, ya, daripada penyelesaian masalah biasa. Melalui kaedah penyelesaian masalah secara inventif, proses kerja dapat dilakukan seperti Raja 1.1.6, ya, di sini, ya. Baiklah, di sini kita ada sebagai contoh masalah khusus. Kita perlu membuat analisis terhadap masalah khusus tersebut. Kemudian kita meringkaskan masalah tersebut, ya. Setelah kita meringkaskan masalah tersebut, ya, pelbagai situasi yang kita hadapi sebenarnya. Yang kita pergi pada model masalah dan kita melihat pula masalah umum, dan masalah umum itu kita mencari kaedah penyelesaian. Yang mana kita pergi pada kaedah penyelesaian umum lah. Kemudian kita pergi pada model penyelesaian untuk pergi kepada penyelesaian khusus, ya. Dia lebih rumit berbanding dengan masalah bukan inventif, okey. Baiklah. Inilah fasa-fasa yang ada di dalam kita punya penyelesaian masalah inventif, ya, masalah inventif. Okey, katakanlah soalan itu tanyakan. Katakanlah kamu ditanya soalan. Apakah fasa yang pertama, ya? Fasa yang pertama adalah analisis punca masalah, yang mana dia merujuk kepada analisis fungsi. Yang fasa kedua adalah model masalah, merujuk kepada pencanggahan fizikal. Fasa ketiga, kaedah penyelesaian, merujuk kepada pilihan kaedah penyelesaian. Dan fasa keempat adalah model penyelesaian, yang mana dia merujuk kepada kaedah penyelesaian spesifik. Dan okay, kita lihat fasa pertama. Fasa pertama ini adalah menganalisis punca masalah yang dihadapi oleh produk. Okay, masalah ini boleh dikesan melalui proses kerja yang dikenal sebagai analisis fungsi. Sebagai contoh, meja ini. Analisis dilakukan dengan menjelaskan fungsi setiap bahagian sebuah meja. Okay? Okay, sebagai contoh, ya, kita lihat di sini bahagian-bahagian meja ini, termasuklah lantai, termasuklah kaki meja dan termasuklah
muka meja ini ya. Okey. Analisis fungsi dibincangkan dengan lanjutlah pada tajuk pelajaran seterusnya, tetapi di sini kita memberi sedikit gambaran yang mana analisis ini dilakukan sehinggalah punca masalah dapat dikenal pasti ya. Amat penting ya. Sekarang ni kita orang bilang overview, kita tengok sikit-sikit ya. Sebab nanti memang ada tajuk khas untuk analisis fungsi ini. Okey. Itu tadi fasa yang pertama. Fasa yang pertama adalah menganalisis punca masalah. Okey, kemudian kita pergi fasa kedua iaitu memodelkan masalah dengan menggunakan konsep percanggahan fizikal. Apakah itu percanggahan fizikal juga ada topik selepas ini ya. Di dalam ini juga percanggahan fizikal ini adalah sesuatu perlawanan fizikal lah. Besar berlawanan kecil, panas berlawanan sejuk ya, tinggi berlawanan dengan rendah. Okey. Baiklah. Dalam sebagai contoh, meja perlu perlu berat di bahagian kaki meja ditukar kepada besi untuk menjadikan lebih kuat bagi menampung beban yang tinggi dan perlu ringan untuk mudah dialihkan. Okey. Di sini berlaku percanggahan fizikal yang mana okey, ringan dan berat. Okey. So, percanggahan fizikal dalam kes ini ialah meja perlu berat dan ringan. Okay? Kita memodelkan masalah dengan melihat percanggahan fizikal. Di dalam fasa ketiga pula, murid diperkenalkan dengan dua kaedah penyelesaian iaitu pemisahan ruang dan juga pemisahan masa. Yang mana murid hanya perlu memilih salah satu kaedah pemisahan untuk menyelesaikan masalah inventif. Dan pemilihan jenis pemisahan dilakukan dengan berpandukan jadual 1.1.2. Okay? Sebagai contoh soalannya, adakah percanggahan berlaku pada masa yang sama? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Jika ya, ya, pilihan kaedah pemisahan adalah pemisahan ruang. Okay? Jika berlaku percanggahan pada masa yang sama. Jika tidak berlaku percanggahan pada masa yang sama, maksudnya kita ya menggunakan kaedah pemisahan masa. Okey, jika ulang semula lagi. Okey, soalannya adalah adakah percanggahan berlaku pada masa yang sama? Jika jawapannya ya, apakah kaedah yang kita gunakan? Kita menggunakan kaedah pemisahan ruang. Jika okey, jika ulang soalannya, adakah percanggahan berlaku pada masa yang sama? Jika tidak berlaku percanggahan pada masa yang sama, maka kita menggunakan kaedah pemisahan masa. Boleh faham? Boleh? Okey. Baiklah, itu tadi adalah fasa yang ke tiga, okey. Okay, fasa yang ketiga. Sekarang kita pergi kepada fasa yang keempat, okey. Kita pergi kepada fasa yang keempat. Apakah fasa yang keempat? Fasa yang keempat adalah model penyelesaian spesifik, okey. Iaitu prinsip inventif lah. Jadi setiap kaedah pemisahan dibekalkan dengan pilihan prinsip inventif. Sebagai contoh, kaedah pemisahan ruang dibekalkan dengan 7 prinsip inventif dan kaedah pemisahan masa juga dibekalkan pemisahan masa juga dibekalkan dengan 7 prinsip inventif. Setelah mengenal pasti jenis kaedah pemisahan, murid boleh memilih satu atau menggabungkan beberapa prinsip inventif yang dibekalkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Okey. Itu adalah kita punya fasa-fasa di dalam penyelesaian masalah inventif, okey. Yang pertama analisis punca masalah, yang kedua model masalah, yang ketiga kaedah penyelesaian, dan keempat adalah model penyelesaian. Okey, baiklah. Kita berjumpa lagi di dalam sesi yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.